juga berpikir kalaupun misalkan ngasih kado, mungkin dari fans Bang lain. Bilar atau fans lain juga kan udah banyak. Pakai tangan kiri. Ada acara ini, makanan. Berharap ketemu Bang Bilar nggak sih hari ini? Gitu. Kalian masih makanan? Kayaknya sih udah berharap syuting ya. Tadi, lihat udah syuting. Paling keluarganya. Keluarganya aja. Oh, nama Bilar kan udah sering masuk ya. Sering ketemu. Kita sering banget ketemu. Bang Bilar. Ketemu atau nggak ketemu, pas kita ke rumahnya itu nggak masalah. Nanti kan tujuan kita mau ngasih bingkisan. Kalian silaturahmi kalaupun ada banjirnya ya alhamdulillah. Bonus ya. Ini juga makanya hari ini banjirlah mau bagi-bagi sembako gitu. Ibu-ibu kalian sudah mendengar kabarnya atau belum sih? Kita baru lihat dari story aja sore. Untuk lebih selanjutnya lebih detailnya kita belum tahu. Mungkin nanti kalau misalkan ketemu di dalam bisa tanya. Membagi sembako ini akan disampaikan kepada ibu-ibu. Karena melalui kerja atau seperti apa itu nanti proses. Belum ada info apa-apa sih. Soalnya ada timnya sendiri kan ya, Bang Bilar udah ada tim sendiri. Terbaru juga kan Bang Bilar semalam sama Dede sama teman-teman itu ada kegiatan. Mungkin itu acara berkaitan sama ulang tahun atau seperti apa sih Bu? Fans semua melihatnya. Mungkin surprise. Ya, surprise Dede kan ya untuk kakak. Gak teman-temannya acara ulang tahun. Kan banyak balon-balon warna-warni gitu semua gimana kan kemarin kan surprise dari keluarga khusus keluarga hari ini surprise kemarin tuh malam itu khusus dari teman-temannya dan sedikitnya dia sahabat-sahabatnya dia juga ada dua surprise keluarga dan teman-temannya ya. Ibu melihat dua surprise itu seperti apa sih Bu memaknainya ikut bahagia aja ikut senang melihat berarti kalau apa idola kita dikelilingi orang-orang yang baik banyak yang sayang pada hari spesialnya bisa kumpul bareng sama keluarga sama teman-teman gitu kan bahagia. Nah, kemarin kabarnya itu mereka pakai baju putih-putih gitu kan. Itu pengajian atau gimana sih? Kayaknya sih pengajian kali ya, pengajian keluarga aja. Kita enggak tahu juga, kita enggak tahu itu. Kayaknya pengajian dalam rangka apa Bu? Mungkin perkiraan dari fans atau ada informasi dari fans Bu? Paling hari lahirnya di Lora itu. Syukuran di hari lahir. Pengajian itu dulu pas melihat itu kira-kira gimana sih di rumahnya atau seperti apa Bu? Kita kurang tahu. Pas malam juga kan ada Dede sama Bang Bilar itu kompakannya saat merayakan sukses itu seperti apa sih Bu melihat? Kita sih pokoknya intinya sih senang aja sih setiap orang lihat kebersamaan mereka tuh ya senang aja gitu. Bahagia ya. Di usia 26 tahun ini ada kado-kado dari ibu semua dari fans itu maknai kado yang akan diberikan dan di tahun 26 ini seperti apa sih Bu? Sebenarnya kita nggak ngasih kado ya kan cuma